Neng. Ya, Kang. I've got something for you, Neng. Apaan tuh, Bu? Kelapa sama cabe gede buat apaan? Aku mau tanya sama kamu, Neng. Tanya apa sih? Di antara dua benda yang aku pegang ini, mana yang masuk kategori buah? Buah kelapa. Yang ini? Sayuran. Yakin? Bener gak, Kang? Yakin? Are you sure? Sure. Are you sure? Absolutely. Apa, Kang? Yang kelapa betul, termasuk buah. Iya. Tapi ternyata ini juga termasuk buah. Hah, buah cabe? Ini masuk kategori buah. Terus apa hubungannya ini sama kita, Neng? Sesuai tema. Apa? Hari ini aku bakal ngajak kamu, Neng. Iya. Ke satu tempat yang berhubungan dengan ini. Dipadukan. Hah? Dipadukan. Ah, Neng penasaran deh, yuk. Nggak usah ngomong, yuk. Ya, tempatnya udah. Aja, yuk, Kang. Ya, udah. Ayo, Neng. I have coconut and I have chili. Ah! Chili, coconut. Oke. Nah, udah nyampe, Neng, tempat pertama nih. Apaan? Ini. Nih. Sate kelapa? Yoi. Oh, berarti kelapa itu tusuk-tusuk ya? Kenapa bukan gitu? Kamu belum pernah sama sekali makan sate kelapa? Iya, sate. Sama sekali belum pernah? Kenapa diulang gitu sih? Enggak, nanya memastikan. Pernah enggak? Ya enggak, makannya pasti sate kelapa. Kelapanya ditusuk sama tusukan sate. Kelapa bulat gitu, ditusuk-tusuk gitu satu-satu dibakar. Iya, kan dibakar. Sate ayam, sate ayamnya ditusuk. Nah. Kambing, kambingnya ditusuk. Hmm. Terus sapi, sapinya ditusuk. Kok kelapa? Kelapanya ditusuk. Bener kan, Neng? Pasti bener nih. Neng, gak mungkin salah. Iya. Enggak. Bener. Pokoknya sekarang masuk aja dulu, kita pesan langsung ya. Bener kan, Kang? Iya. Bener kan? Bu. Iya. Pesan sate kelapa ya, Bu, ya? Boleh. Satu porsi ya. Oh, iya. Sini duduk. Kenapa, Kang? Diam aja, Kang. Kok diam aja? Nunggu. Nunggu. Nunggu pembuktian apa yang kamu pikirkan selama ini. Pasti Neng yang benar lah. Ya udah terserah. Ya udah Neng diem juga. Nih. Bu, kelapanya mana Bu? Itu kelapa. Nih. Hah? Bukan kelapanya. Nah. Ini Bu, duduk dulu Bu. Iya. Ini duduk. Ah, Neng bingung ah, orang namanya sate. Nah, es tawar. Es tawar. Bukan. Ya. Gak usah kelapa. Bukannya sate kelapa ada kelapanya dong. Nih, coba nih. Ini sate kelapa. Ya, coba gigit. Kan? Tetap daging. Daging sapi, tapi ada dikasih. Kasih bumbu kelapa. Rundeng. Bukan kelapa, satu-satu ditusuk-tusuk di sate. Oh, mau nyanya bagaimana? Emang udah lumping? Ya enggak, kirain dalam yang isi kelapa itu loh putih-putihnya ditusuk-tusuk. Iya bukan. Ya bilang dong, Kang. Ya kamu tadi ngotot. Baru dikasih tahu, sekarang baru tahu kan? Neng kan harus ngeliat. Makanya Neng sebenarnya ngotot. Enak gak, Kang? Maaf ya, Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Malum teman saya ini ngotot. Dari tadi gue bawa-bawa kelapa. Ini sate kelapa katanya. Kelapa itu dibakar ya, kagak. Tadinya malah pohon kelapanya mau dibakar mandi, katanya enak. Enggak ya, Bu ya? Emang kebanyakan itu kalau dikirain kelapanya yang ditusukin gitu. Oh, persepsi yang salah ya. Ingat itu, Bu, maaf, Bu, lontong aja, Bu. Lontong ya. Ya, tapi katanya enggak mau. Ini nanggung, lagian kamu ngajak ke sini ya. Nanggung udah. Enak, Kang? Oh, Neng Kira bilang dong, kan jangan bikin Neng malu dong. Yang bikin Neng terlihat malu gini ah. Ini lontong. Bu, sini Bu. Bu, asal sate kelapa itu sebetulnya dari mana ya Bu ya? Sebenarnya dari Madura, tapi adanya di Jawa Timur. Tukas Jawa Timur. Tukas Jawa Timur. Tapi yang dagang tuh orang Madura. Orang Madura. Saya coba yuk, Pak. Boleh, silakan. Ini daging apa, Bu? Daging sapi. Daging sapi nih. Iya, Kang. Sudah pasti. Ayo makan, Dek. Tambah lontong. Ibu, jualan sate kelapa ini udah berapa lama, Bu? Saya dari tahun 94 di Surabaya. Surabaya? Surabaya. Ya, di sini Surabaya. Udah tahun kalau di sini dari 2009. 2009. Iya, tadinya saya di kaki lima di trotoar. Bu, ya? Kenapa Ibu memutuskan untuk jualan di Jakarta? Soalnya di sini langka sate kelapa.
Jadi ibu melihat peluang bisnis bahwa di Jakarta itu lebih bagus untuk berjualan sate kelapa. Dan rasanya... Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Ini salah satu makanan khas Indonesia juga ya, Bu ya? Iya. Harus tetap dijaga. Khas Surabaya. Neng. Apa? Kan kita datang ini udah mateng nih. Iya. Kita coba lihat yang belum dibakar yuk. Sekarang kan? Nanti. Nunggu si ibunya tutup dulu. Sekarang boleh. Oh. Monggo. Sekarang boleh. Boleh. Ini Neng. Ambilnya belum mati. Nih Neng. Ya kan? Nih. Jadi itu daging sapi ya Bu ya? Iya. Kemudian ditaburin sama kelapa yang sudah disangrai ya Bu ya? Iya. Serundeng. Kelapa serundeng baru dibakar. Oh. Ini namanya sate kelapa. Oke, ya, bukan sate kepala. Tuh, si Bapak lagi bakar nih. Mau bakar lagi nggak? Boleh, Kang. Saya bakar 10 lagi ya Bu ya? Nih, jadi prosesnya kita dimakan dulu. Setelah tahu sate kelapa, kamu masih penasaran, kita ya. Bakar langsung. Neng percaya, Kang. Nih. Tapi Neng penasaran, Kang. Sehari apalagi? Tuh ibu kan dari jam 7 sampai jam 9 malam, ibu. Ngabisin berapa kelapa, Bu? Sampai 5 butir kelapa. 5? 5 butir. Kelapa butir ya, Kang? Enggak. Buah kan ya? Kan bulat-bulat. Oh iya, boleh deh. Dihitung per butir. Udah. Enak ya, enak banget. Bu. Boleh minta foto ya, Kang, ya? Minta foto ya, Bu, ya? Boleh. Ibu udah ketan ya, Bu? Nanti disimpan di Instagram kita, Bu. Oh. Ibu punya Instagram? Nggak punya. Minta sama Bapak dong. Oh, gitu. Pak, beli Instagram, gitu. Di pasar tempat banyak, Bu. Sekilo nggak 2.500, kalau nggak salah. Nggak, Kang, udah 2.000 sekarang. Udah turun, Bu, ada Instagram. Ibu, ya. Hitungan ketiga, ibu ngeliat ke arah kamera yang warna merah, berteriak, klopo! Ibu, ya. Oke, Bu. 1, 2, 3, klopo! Neng, klopo! Sini Kang, Neng simpen. Pegang yuk, maafin Neng. Nah, Bu, ya. Kita ucapkan salam ngunyah ya Bu ya. Oh iya. Hitungan ketiga mulai Bu ya, 1, 2, 3. Oke Bun! Oke Bun! Ting, 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 ting! Hidup ngunyah! Ngunyah! Digas terakhirnya loh. Bu, makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ayo muter lagi. Neng. Ayo, Kang.